Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Nuansa Priangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemerintahan Kecamatan Percut Situan gelar wirid akbar yang bertempat di lapangan sepak bola Dusun 22 Pondok Rawa Desa Sampali Kecamatan Percut Situan Deli Serdang Sumatera pada Sabtu 26 Agustus 2023 kemarin dengan mengangkat tema Eratkan Silaturahmi Kokohkan Persaudaraan bersama untuk mewujudkan Kecamatan Percut Situan yang semakin religius dan tetap bersatu dalam kebenekaan. Adapun kegiatan wirid tersebut merupakan kegiatan penting dan sangat bermanfaat. Selain mendapat pencerahan dan ilmu agama, kegiatan itu juga bisa menjalin silaturahmi antar sesama. Dari Deli Serdang, Sumatera, Didi Atma Wijaya, Nuansa Priangan, mengabarkan. Hari Sabtu ya Pak Camat, ada giat apa kira-kira ini Pak? Bisa jelaskan Pak? Kita melaksanakan kegiatan pengajian akbar Kecamatan Percut yang sempat tertunda 3 tahun karena pandemi COVID. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik dan sekaligus juga tuan rumah adalah Desa Sampali dan sekaligus juga besok hari akan melaksanakan kegiatan pesta rakyat dengan rangkaian acaranya. Berapa desa atau berapa kelurahan Pak yang hadir Pak dalam kegiatan wirid akbar Pak? Kegiatan pengajian akbar dihadiri 18 desa dan 2 kelurahan dari seluruh ibu-ibu pengajian yang ada di desa.